masih nenek. Udah gede. Pikiran kita traveling kemana-mana para Leslar lover di malam hari ini. Ya, dimabuk dengan multivitamin Lesti dan Bilal yang masih ada di Bandung. Ih, punya bini kadang aneh, punya bini kadang aneh. Merepos unggahan Lesti di IGS-nya, guys. Rizky Bilal tampak begitu ganteng malam hari ini, hidungnya mancung, terlihat begitu manis juga, guys, ya. Dan lagu yang dibawakan Lesti bersama Bilar sungguh bikin kocak. Para mama Lesla lover jadinya traveling kemana-mana. Datua masih nenen. Yuk ini simak dia. Idi, udah gede masih nenen. Udah gede masih nenen. Idi, udah. Gimana menurut kalian? Ya, Lesti dan Bilar tambah mesra saja, guys. Tentunya kegesrekan mereka merupakan bumbu-bumbu bagi romantisme kehidupan mereka berdua sehingga tak membosankan. Kadang Lesti dan Bilar seperti adik kakak, kadang romantis bikin emak-emak baper, ataupun ya kadang-kadang bikin para Lesla lover gedek dan baper sendiri. Dunia kayak milik mereka berdua. Makin aja sahabatnya pas kemarin malam dibuat baper oleh Lesti dan Bilar yang selalu dirangkul, guys. Tuh lihat mama, kalau lagi baper nunjuk siapa tuh? Pasti Lesti dan Bilar yang selalu menarik kabar dan informasi terbarunya. Tentu di malam hari ini adalah malam yang indah karena Lesti dan Bilar selalu nongol, guys, memberikan vitamin luber menjelang ulta Lesti Kejora tanggal 5. Gimana menurut kalian? Yang akan nenen? Bener? Si Papa Abang L, ya Papa Bilar, suka nenen? Yuk kita simak ini berbagai komentar dari para Lesla lover yang cukup menarik, yang pada traveling kemana-mana karena ya nyanyian Lesti dan Bilar tersebut. Nih simak, ntar juga kalian kasih komentar, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.